Mas, masih punya Mas ya. Di tahapan pertama kita telah melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan tahapan yang kedua yang dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta atas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta, kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis.